Mula kita telah simpan-simpan sikit 2-3 baris tadi ya. Hak tu hekasinya ada wa muha wa in qalla berkekalan walaupun sikit. Amalah jadi istiqamah. Dan jikalau situ nah. Dan jikalau serupa keduanya oleh keduanya kedua tangan yang lebih tadi. Tangan hak lebih mari itu serupa. Serupa dengan aslinya, dengan tangan yang aslinya nyo tangan. Gi serupa dengan hak asal. Serupa hak asal dah. Dan yang padahan kesamaran antara asli dan zaid, kesamaran ini tak nyata, tak jelas, semabuk, keliru, rasa keliru. Kesamaran antara asli, antara tangan yang asli dan zaid, dan tangan yang lebih. Tangan hok lebih mari dan hok asli, hok mana so tak ingat, jadi keliru sikit. Tapi lebih tu lebihlah dua. Tapi dua hak lebih tu nak serupa, nak meh-meh dengan hak asli. Sehingga kita tukar kadang-kadang, tukar tengok kadang-kadang. Tapi bila cik sungguh halus dia, dia beza boleh. Tapi ni kadang-kadang tukar semabuk kekeliru antara hak asli. Siaplah. Hak mana hak asal, hak mana hak zaid, hak mana hak lebih. Apa nak kata? Apa nak kata? Maka wajib membasuh keduanya. Maka wajib membasuh, oleh membasuh akan keduanya, kedua tangan yang lebih tu. Hak lebih dua-dua tu kena basuh dua-dua. Hak asli, hak tu cerak dah kena basuh. Hak lebih tu pun wajib kena basuh. Tu dia nak kata kita ya. Adapun, ini kembali kepada dalil lah. Adapun wajib, adapun hukum wajib membasuh kedua tangan. Jadi pada wuduk tu, membasuh pada wuduk. Adapun wajib membasuh kedua tangan dalam wuduk kita, wajib kena basuh dua tangan, ambil mana? Khabar. Kerana hasil ia kerana ayat. Hukum tu hasil ia kerana ayat Quran. Ayat mana? Ayat dahulu. Ayat dulu pada muka 14 tu. Ayat dulu pada muka 14 tu. Sebut dah lama dah. Mana musanad ulama mari sekali lagi? Iaitu ayat yang dahulu tu. Ayat dah. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ha tu ayat tu. Ayat tu menunjuk kata wajib kena baca basuh tangan juga. Dalil. Nampak tu dah. Dia kata. Lepas tu dan kerana aidiyakum ni segala tangan-tangan kamu ilal marafiq, jadi ma'al mara ila bimakna ma'a, yang lupa lah dah. Jadi hendak basuh oleh kamu akan tangan-tangan kamu serta siku-siku, serta segala siku-siku, masuk sampai ke siku, basuh tangan serta siku. Tu. Dan kerana hadis yang diriwayat oleh Muslim atau kepada kerana ayat tadi. Dan hasil juga kerana hadis. Hadis mana? Hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Yani dan Bukhari. Pada muka 14 tu juga. Tu. Apa dia? La yakbalullah. Tak ingat eh? La yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda'a. Masa kata dah. Awkamakulan Nabi. Cuba tengoklah ayat. Lebih kuasa lagi tu dah. Hadis Nabi. Yalah dah hak tu dah. Muka 14. Bukhari Muslim. Tu. Tak sah semaya bila berhadap malaikat kena berwuduk dulu. Pak wuduk macam mana? Tu nak tengok hak Nabi buat pula. Pak Nabi buat, Nabi buat basuh tangan kata sampai siku. Tu ittiba' Nabi. Habis. Tak ada pun musnah rengkah-rengkah situ.
dan wajib membasuh barang yang ada pada keduanya. Wajib oleh membasuh akan barang, akan perkara yang ada pada keduanya, kedua tangan. Apa saja hak duk ada pada dua tangan, kena basuh semua. Apa tak, eh? Barang yang duk ada tu, daripada bayar pada barang tu. Barang yang ada pada kedua tangan tu, agak apa tak? Maksudnya nak minat apa? Apa tak barang tu? Daripada bulu. Ikut bulu hak duk atas di atas, di atas dua tangan, kena basuh semua bulu. Kena basuh belakang bulu. Dan jikalau panjang, dan jikalau adalah bulu itu, mana itu? Jikalau bulu itu, mana itu? Dan jikalau adalah bulu itu panjang keluar daripada tangannya, tangan seorang, yakni sekalipun tangannya, yakni sekalipun royah tu, royah. Jikalau adalah bulu tu panjang keluar daripada tangan, hoi, panjang buat bulu dia ni, panjang lebih pada orang beradab biasa. Ada juga orang kita ni kadang-kadang bulu ni sedua ni, cuba perhati boleh, seorang dua orang. Oh, sing bulu, bulu cak mah pada mago, bulu mago, ada tengok boleh. Bulu mago ni ni panjang pelak. Kadang-kadang dia tumbuh tempat paruk-paruk tu, paruk jadi panjang lebih pada hal lain pula. Bulu tu. Dulu tumbuh biasa, tapi bila berlekat paruk, pak jadi tumbuh luar pada biasa. Wajib baca, wajib kena basuh semua. Kalau keluar daripada apa dia, hak daripada keluar daripada sakat tangan sekalipun, daripada tangan, daripada hat tangannya sekalipun. Tapak ke kaki tu bulu banyak tu, basuh, kena basuh habis bulu tu. Tak super ramuk, ramuk ni bila keluar pada hak muka, keluar pada hak, hak kepala, hak keluar pada hak, tak wajib basuh dah. Kamu dia panjang tarik turun gi. Ha, keluar daripada hak, hak kepala tu. Hak hujung-hujung tak wajib basuh dah. Ha, tu kamu, tapi bulu di tangan ni kena basuh belako weh. Ha, betul semua. Habis itu. Dan jikalau royah lagi. Dan jikalau tebal, jikalau adalah bulu itu. Mana tadi? Dan jikalau adalah bulu itu tebal, jadi sekalipun. Walau tebal sekalipun. Tebal mana sekalipun. Tebal. Oh, pasti tebal, tebal semua. Mana kita apa orang? Ya, tebal-tebal. Ha, boleh cek tengok. Oh. Ada tebal semua dah. Gitu. Habis itu, tebal sekalipun. Apa sekalipun? Maka wajib. Ha, tu nampak. Nak royah. Kalau dulu. Dan wajib membasuh barang yang ada pada keduanya. Apa? Barang itu daripada bulu. Dan jikalau bulu itu tebal panjang keluar pada tangannya sekalipun. Dan jikalau tebal sekalipun. Ha, tu. Mako. Ha, mako. Apa nak kata? Tafrek pada royoh tu. Tafrek pada royoh jikalau tu. Jikalau dua-dua jikalau tu. Dan jikalau panjang keluar daripada tangannya sekalipun, dan jikalau tebal sekalipun, maka wajib basuh akan zahirnya, zahir bagi bulu itu, dan batinnya, batin bulu itu. Zahir sebelah luar pun kena basuh, dan sebelah dalam pun kena basuh. Kalau janguk ni kadang-kadang, sebab janguk yang tebal, ingat tak dalam masa hak muka, janguk yang tebal, wajib baca lik zahir ya, wajib basuh zahir ya, di dalam tak apa. Masalah yang lebak. Sehingga tak nampak kulit dalam tu. Hak tu lah. Ni masalah bulu. Tebal panjang setara mana pun. Wajib basuh belakang. Ingat gitu sudah senih. Bulu tangan ni. Bulu tangan senih. Kena basuh sapa semua. Lebak. Panjang panuk tak kira. Kena basuh semua. Dan kulitnya. Atau pada bulu. Bulu hak daripada bulu tu. Aha, bari atas tak ni. Dan wajib membasuh barang yang ada pada keduanya. Apa tak barang yang ada pada tangan tu? Satunya daripada bulu. Kalau ada. Dan kulitnya, kulit tangan.
kulit tangan. Kulit hok di tangan kena basuh juga. Ha tu. Lepas tu dia misal kulit hok dari tangan ni, lagu mana kulit tangan? Seperti daging yang tumbuh. Daging yang tumbuh kita kata tuak, ha tuak asalnya. Tuak tu kena wajib basuh juga tu. Tumbuh daging mari. Tak. Toko besar. Dah. Tu. Ada tengok-tengok ke? Kan? 2 3 4 5. Kada-kada. Tu. Ada tak demo? Tu ada tak? Besok ada lah ni. Kiki habis ah. Ha? Wei tu baik. Pakai gapo? Kerak lah. Kerak dengan bomo. Demo kata ambil getah. Awak betik. Bisa jadi kalau bisa jadi lah. InsyaAllah. Tak ambil getah ya tu. Dia cuma sikit je. Jangan dia kena lah. Dia kena tu ya. Lepas tu dia jadi getah tu dia makan. Dia makan daging tu. Maknanya kuat. Getah tu dia makan. Dia makan je tak makan habis. Dia makan atas tu sikit ya. Akhirnya oleh atas tu jadi bekor. Atas tu jadi seolah tu mati. Kita boleh wear tu biar atas tu. Lepas tu ambil lagi pula. Naik pula. Dia makan. Kau tu makan-makan lagi. Akhirnya habis. Getah utik tu. Terah. Tak percaya. Ketumak. Seperti daging tumbuh. Dan kulit. Atau pada daging tumbuh. Dan kulit yang tergantung pada tempat perdu. Kulit yang tergantung. Tersakut kulit. Kulit ni. Kulit apa yang keluar mari. Bukan tuak tapi kulit apa yang tumbuh. Tergantung, tertumbuh, gantung. Gantung tu pada tempat perdu. Tempat perdu basuh. Tempat pada basuh itu ni duk gantung setengah-tengah jadi bulat butir. Supong butir, butir gapo. Supong wajering. tu. Toko ada hai. Duk gantung. Lagi tu. Semua kena wajib basuh dia kata. Dan jikalau panjang sekalipun pun dah. Dan jikalau adalah kulit itu, ya tak. Dan jikalau adalah kulit itu panjang sekalipun, apa sekalipun, wajib basuh juga. Maka wajib basuh juga. Panjang mana kulit tu pun wajib basuh belaka. Ia tumbuh di pada kawasan tangan. Habis. Dan wajib membasuh akan tulang. Pulak dah. Wajib boleh membasuh akan tulang. Tulang kena basuh juga. Mana tulang duduk dalam tu? Tulang mana? Sipak. Tulang yang nyata. Nyata ia. Yang terang ia. Yang dinampak, dilihat ia. Tulang hok timur mari. Nyata. Tulang yang timbul ia. Dengan sebab terkupas dagingnya yang di atasnya. Nyata dengan sebab terkupas, tercabut dagingnya, daging seseorang. Daging mana? Daging yang atasnya, yang atas tulang tu. Daging yang atas tulang, berkata dia kupas, kena hirih. Nampak putih. Putih. Ni siapa ni? Hok ni mudah sangat ni. Ya timur dah. Ya timur dah. Lepas tu kupas sikit ya. Kupas kulit sikit ya. Dapat timur lah dalam kulit. Itu tulai tu. Hok ni kata isi tebal lagi. Hok ni. Kena nampak timur bagi pun kena basuh juga. Ya kira zahir dah. Dulu duduk batin. Lalu ni ya kira zahir. Jadi tangan lah. Ya timur. Kau yang sakit hukum cara lain pula. Boleh basuh tak basuh. Tapi bila hengor mari tu, dia duduk ada lagi. Ya hengor pun dia tak mesti kena sakit. Kadang-kadang dia boleh hengor lekat paruk tu. Hak lalai tu duduk ada. Lagu tu. Ni hukum lah kira dah. Sakit tak sakit tu suku kira pula wey. Hak tu hukum nak tayamung. Tak tayamung kira lain pula hak tu. Nah. Wajib kena basuh ya kata. Habis itu. Dan lubang duri atap kepada tulang.
dan wajib membasuh akan lubang duri. Lubang bagi duri. Duri mana? Kalau dulu. Lubang mana sifat dah lubang? Lubang yang tinggal terbuka. Yang tinggal ia dalam keadaan terbuka. Yang tinggal ia dalam keadaan terbuka. Dia tegahong lagi lubang, nampak lagi. Duri tu duri tekan duri dia ada tu. Tak apalah bila kita cabut tu nampak lubang terbuka lagi lubang dia lagi. Lubang tu pun ai kena sapa lagi juga. Tengok dia kata. Tinggal terbuka, tinggal bila? Jikalau kita keluarkan durinya. Ha, duri bagi lubang tu. Tu kita. Bila kita keluar, kita cabut duri tu, lubang tu duk jadi lubang besar, luah lagi. Maka ai kena sapa lubang-lubang tu. Ha, sebab tu yang wajib cabut tu masalah kalau lubang kalau apa? Kalau duri tu timur. Duri timur atas wajib kena cabut. Sebab ia kira zahir, ia kena wisapa hak dalam tu. Kena cabut. Tapi kalau duri selai gelai masuk dalam isi dah, tak wajib cabut dah. Pakai masuk atas tu lah. Mana? 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 Temu. Kenapa? Tak sewa dah hidup itu. Hmm, teh. Hello. Aduh. Ah, tu ni molah. Dia buat gano, dia mati ai. Dan lubang duri yang tinggal terbuka jikalau kita keluar durinya. Habis kat tu. Dan tiada berartinya ada hukum lagi ni kalau kalau lubang tak terbuka bila kita cabut duri tu lubang tu katuk lalu dah kerana nipis sangat duri tu ada lebih leluh ya kita wepak ni tak dapat lubang dah ada juga jenis tu depan lagi ada hukum dia hak penting cabut tubik ada lubang tu hak tu wajib kena apa sampai air kena wajib basuh tempat tu dan tiada sah wuduk serta tanggal serta tinggal durinya ha tu tengok dan tiada sah wuduk serta tinggal durinya serta masih ada durinya ha tu duri bagi lubang itu boleh kata gitu kalau duri dia ada tak sah wuduk tak sah wuduk kena cabut duri tu. Kau ni pesing timur lah ni. Pesing timur. Ha, ya duri ni ya besar dah tu dah. Misalnya kulit ke duri ni kalau dia ya pesing apa duk dalam kulit, lepas tu lubang dia besar, luah. Ha tu. Kulit ke duri hok besar lah tu. Duri hok besar. Tapi kalau duri lo, ha tu depan ya dah. Dan jikalau ada kita keluarkan bertangkup kulitnya tiada tinggal lubangnya seperti duri kisah atau duri bamiyah sah lah wudu tu kok tu dan sembahyang sertanya serta duri itu ha tu sama ada besar ke atau kecil ke sebab apa? Kerana bahawasanya dihukumkan batin. Itu dia. Kisah pasal Arab. Dan jikalau ada kita, adalah kita. Keluarkan. Jadi akan duri itu. Keluar. Lepas tu, bertangkup. Maka bertangkup kulitnya, kulit bagi seorang. Atau kulit bagi, kulit seorang. Kulit yang kena duri saat ni tu. Dia bertangkup kulit. Tak nampak berlubang tak. Haa tu. Bertangkup kulitnya. Apa makna bertangkup kulit? Tu bak tafsir makna bertangkup tu. Tiada tinggal lubangnya. Lubang bagi duri tu tak nampak tinggal lubang dah. Takut kulit. Haa tu. Duri tu kalau kita cabut. Kalau kita cabut. Daging kita tu. Takut kulit. Maknanya takut kulit. Tak ada tinggal lubang lah.
Ha tu. Misalnya seperti duri qithah, duri bagi kisah-kisah ni sejenis pokok kayu seperti timun. Seperti timun, seperti buah timun. Tapi ada jenis di Arab tu kisah duri, ya ya duri juga. Ya ya bulu-bulu tu tengok tak? Sebab kita kata apa? Pohon gapo tengok bulu-bulu macam tajam kita pergi pak tu ya. Bulu apa tu eh? Just step eh. Ya bulu tak bulu, duri tak duri. Jadi bila aku gepak ha sakit eh, masuk dah apa? Eh? Gapo? Banyak pohon, pohon banyak-banyak. Supaya dengan kita kata ini kisah ni, dia kata jenis pohon jenis pokok kayu seperti pohon timun. Tak apalah kita kiyah gi atas hok tu, itulah. Bulu-bulu hok sing stai duri lelu. Atau duri bamiah. Duri bamiah, bamiah ning apa? Kau dulu. Duri timun. Bamiah ni ni ah duri kacel ne. Bamiah. Arab panggil bamiah. Kacel tu kacel. Ni kacel ada butir kacel ne orang panggil kacel mio orang panggil kacel mio eh. Kacel mio tu. Hok dia buat rubuh pakai kruk 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 ada lele tu. Yo pau dia tu duri. Bulu tak bulu tu bila kena sakit juga tu. Nak putik pun nak ingat ah. Yalah. Eh? Ha yalah lah kau tu. Salak apa tu? Kayu kacil kacil mio tu kenal tak? Kacil lenet tu. Sedap juga tu. Dia kata kuat tu. Makan nanti tu. Tenaga dalam tu kuat. Pagi-pagi tunjuk. Tunjuk kebesaran. Eh, tu. Jangan duk makan banyak sangat. Makan mentah-mentah. Kita makan juga dulu tanah penuh tu. Basic tanah. Ternayuk. Ngak duk lalu. Penuh. Lekepot kita lagi duk kutik. Lepas tu. Hak tahu khosiat dia ya. Pakat pergi kutik. Hak tak tahu khosiat kau dah lepas situ. Tu dulu. Ini tak ada dah. Molek yang ambil mari tabur-tabur semula. Tak ada benih-benih mari tabur-tabur. Dah buat kutik makan pula. Kacang mio sedap. Ambil hak leleh tu. Oh. Hak tu jadi bulu dia juga tu. Tu bamiah. Duri bamiah. Maka jika keluar kalau bulu tu kalau kita becek tu baik kalau kita wear tu baik kulit kita bertangkuk kelik sah lah wuduknya. Wuduk seorang. Ha. Apa sah wuduk? Yang ni sah serta tinggal duri itu. Maknanya itu. Sah lah wuduknya. Yang ni sah tu serta tinggal duri itu. Kalau duri tu dah ada lagi pun. Make ice my life hatu tu sah. Ha, sah. Tak cabut pun tak apa. Hak tu. Adapun kalau duri bila kita cabut tu baik yang berlubang tu, hak tu wajib kena cabut. Nak mai ais maya dalam hatu tak leh. Kalau duri lele gini, bila kita wear tu baik, dia bertakut kulit kita, maka tu sahlah wuduknya serta tinggal duri tu. Dan sembahyang sertanya atau pada wuduk. Yang ni sahlah sembahyang sertanya serta duri itu. Duri hak tak ni tu. Tu sah sembahyang serta dia. Sama ada besar atau kecil. Sama ada besar duri itu atau kecil duri itu. Besar lah tak kira. Tapi bila cabut pak, takut klik. Ya jenis ya. Ya besar lah. Tapi besar mananya. Kadang-kadang besar pun besar tak besar sangat. Yang pentingnya bila kita cabut, ha, terpanggil daging kita takut klik semula. Maka dia kata gitu, sah sembahyang sertanya sama ada besar ia atau kecil ia. Sebab apa sah wuduk dan sah sembahyang sertanya ilat pada sah wuduk. Kerana bahawasanya duri itu tu dihukum batin, dihukumkan batin. Yang ini dihukum ada di dalam
dalam kulit. Serupa dalam kulit. Serupa hak dalam kulit. Dah hak dalam kulit tu, walaupun besar mana pun dia dalam, tak wajib cabut. Lidinya masuk pak dalam kulit kita. Paya patah pak lek luar. Lek luar tu katak dah, lek dalam dok ado lagi, napa hitam lagi. Batu hak luar ya. Masuk luar. Tapi kalau cabut pak, kalau dok timur lagi, wajib kena cabut tu baik. Kena ki hukum zahir. Masalahnya. Tapi kalau duri halus ni, walaupun dok ado luar pun ya ki hukum dalam lagi. Dikira hukum batil. Sebab tu ya sah wuduk. Kalau halus-halus tu mudah kan? Kalau halus-halus. Kalau dia sekabut lah kita pula. Duduk tak kena. Siang-siang-siang-siang-siang-siang. Pasal-pasal sedap. Aduh. Tapi ada pun sekadar mananya. Kalau gelar pun dia tak dalai ni. Tapi aduh. Dia sakit cara dia. Tu. Habis kat tu. Dimakian lagi wajib membasuh batil lubang atau pecah. Yang tinggal terbuka dan wajib dikeluarkan barang yang ada pada keduanya daripada tanah, daripada nanah atau dakinya atau apa tu baca ni no? Lemak ni apa kain, tengok mula dah. Tengok semula. Lemak. Ha, bukan lemah, lemak tapi kena tak pakai qah. Muka lemak ni kena guna qah. Nah, tak, bukan lemah. Lemak, tu. Tengoklah apa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa in la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'a rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا